karena anak-anak kita atau masyarakat yang masih bingung terkait dengan hal ini. Sehingga dari hal ini ada surat edaran dari Disdikpora nomor 420/4800/UPT/DPD/Dendik tentang Disdikpora tentang pelaksanaan masa MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di sini tetap dilaksanakan dari rumah, itu kita laksanakan secara daring. Begitu pula dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tanggal 5 Juli tentang protokol tatanan kehidupan era baru untuk proses belajar mengajar tetap dilakukan dari rumah. Nah, ini juga perlu menjadi dasar atau konsep kita untuk melaksanakan MPLS kita. Nah, kemudian untuk selanjutnya dari pelaksanaan ini, tentu kita juga akan harus mempersiapkan dirinya, itu adalah dengan menggunakan aplikasi Zoom ini. Anak-anak semuanya nanti mohon diperhatikan simulasinya. Nah, sekarang boleh dicoba dulu. Yang ingin nanya, Pak, kok suara saya tidak kedengaran? Pak, gimana saya untuk berbicara? Kita coba saja dulu ya. Boleh sekarang untuk semuanya, saya akan buka mic-nya, sehingga kalian juga bisa berbicara ya. Ya, kalau sudah boleh dicoba. Dari yang pertama, mungkin ada yang mau majukan tangan, boleh dicoba berbicara. Ketika kalian berbicara, maka di layar itu akan muncul ada warna hijau, berarti kalian sudah aktif di sana. Kalau kalian berbicara dan tidak ada warna hijau di putih kalian, berarti itu belum ada suara Anda. Ya. Oke, Mister. Sudah, sudah paham semua ya? Sudah ya. Oke, kemudian berikutnya untuk video juga sama. Video juga sama. Tapi kalian juga menampilkan video dan videonya yang di bawah. Kalau ingin menampilkan gambarnya secara pribadi juga bisa belajar di sana. Belakang dalam belajar ini. Bisa dicari di tutorial. Dan ketika baru masuk dan mendengarkan suara, nanti bisa kalian kalau menggunakan handphone, dia akan sana muncul tentang call device-nya, itu aja diklik. Kalau menggunakan laptop atau komputer, cari di tanda mic-nya atau tanda headset yang muncul, bisa diklik di sana dan ikuti instruksi selanjutnya ya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah bisa mengerti dan memahami itu semua. Nah, itu. Dan sekarang untuk selanjutnya, saya akan sampaikan terkait dengan tata tertib kita selanjutnya. Atau jadwal dululah. Nah, kalau untuk jadwal, anak-anak bisa diperhatikan, dan kemarin juga sudah Bapak share di grup, bahwa kita ada namanya MPLS virtual dan masa rite and ritual SMK Negeri Bali Mandara. MPLS virtual sesuai dengan surat edaran kita laksanakan selama 3 hari, yaitu dari hari Senin tanggal 13 Juli sampai dengan hari Rabu 15 Juli tahun 2020. Nah, ini wajib. Ini kita tetap dipantau oleh Dinas Pendidikan maupun ketua MKKS SMA SMK se Kabupaten Buleleng dan provinsinya. Ini akan tetap kita dipantau. Jadi anak-anak semuanya wajib mengikuti kegiatan ini. Nah, setelah tanggal 15 Juli, nanti kita khusus di SMK karena kita adalah sekolah khusus, ya khususnya berasrama, begitu pula dengan penuh bantuan pendidikan, mohon ini diperhatikan, penuh dengan bantuan pendidikan. Jadi
Kalian ada namanya Rite and Ritual SMK Negeri Bali Mandara selama 3 hari. Rite and Ritual di sini, kalian akan menyesuaikan ada beberapa hal, misalnya terkait dengan smart class, tentang penyetaraan kemampuan kalian untuk mengikuti di penjurusan, kemudian ada bimbingan konseling, begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, terutama tentang kehidupan berasrama. Nah, di sini sebenarnya kalau kita normalnya itu ada namanya nanti kegiatan time capsule dan bonfire kalau normalnya. Nah, tetapi karena situasi kita dihalangi oleh COVID-19 dan masih belum kita untuk melaksanakan secara tatap muka, secara langsungnya, maka untuk kegiatan ini dipending nanti dicarikan hari tertentu ketika sudah benar-benar normal. Nah, tetapi tidak lepas kita untuk kegiatan-kegiatan yang masih bisa kita laksanakan secara daring, maka itu akan tetap dilaksanakan selama 3 hari. Nah, baik itu ada penjurusan, nanti untuk penentuan jurusan, ada informasi dari KAPRO, dari akademik, dan lain sebagainya, ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yang disebut dengan Rite and Ritual SMK Negeri Bali Mandara. Nah, kemudian untuk selanjutnya ingin saya sampaikan adalah tentang tata tertib untuk mengikuti VKON. Nah, selama kegiatan dari MPLS ini, wajib kalian menggunakan pakaian sekolah. Ini sudah ditegaskan kemarin dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali bahwa kalian wajib menggunakan seragam sekolah. Hari Senin, Selasa, kalian menggunakan putih biru, boleh ini dicatat atau di screenshot nanti di layarnya, atau nanti saya bagikan PowerPoint ini. Kemudian Rabu, Kamis, gunakan pakaian batik atau pakaian endek yang kalian sudah diterima di SMP atau pakaian adat untuk di hari Kamisnya. Ya, kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu itu menggunakan pakaian pramuka, pakaian pramuka lengkap yang di SMP. Mohon ini diindahkan, ya. Termasuk Bapak Ibu guru pun akan menggunakan pakaian formal untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan rambut. Nah, ini juga semua untuk anak-anak, rambut kalian sesuai dengan aturan yang sudah kalian terima, tata tertib yang sudah kalian terima, silakan diikuti. Yang laki-laki ukuran 321 atau plontos itu diperbolehkan. Kemudian yang perempuan itu seperti poluan. Silakan, seperti poluan itu seperti apa? Silakan dicari di internet. Ya. Nah, itu biar bisa menyesuaikan. Yang belum potong rambut, mohon disegerakan. Ya, ada kesempatan hari ini jam 11 sampai dengan jam 6 sore, itu kesempatan kalian untuk merapikan penampilan kalian. Kemudian pada saat VKON, nah ini juga ditegaskan kemarin dari Kepala Dinas, mohon mencari tempat yang nyaman dan stabil. Stabilnya apa? Stabil sinyal. Dan tanpa adanya gangguan keluarga, adik-adik, kakak, ataupun pacar. Ya, yang sudah punya pacar, tiba-tiba pacarnya datang, meluk kalian dari belakang. Itu diganggu oleh pacarnya. Mohon diamankan dulu. Ya, sehingga tidak terganggu. Karena ini akan ada live streaming yang akan disaksikan langsung oleh masyarakat Bali, termasuk Bapak Kepala Dinas, dan ini sudah ditekankan kemarin, ya. Jadi mohon ini dijaga situasinya. Kemudian untuk keikutsertaan, wajib diikut serta, artinya sampai batas waktu VKON, ya. Jadi kalian wajib tampil, artinya wajib bergabung dengan mengisi presensi yang sudah nanti di-share oleh panitia atau PIC masing-masing, baik dari OSIS maupun dari panitia nanti akan meng-share di grup. Kemudian untuk selanjutnya, voice dimute. Nah, ketika hal ini untuk di voice dimute, jadi kalian tidak ada lagi yang membuka mic-nya selama ada hal yang berbicara, atau ada teman yang berbicara, atau ada narasumber yang berbicara. Jadi tetap aman seperti saat ini. Kemudian untuk video,
video kalian tetap tampil bagi yang sudah masuk room, karena ini akan digunakan untuk dokumentasi, termasuk juga nanti di live streaming juga kalian akan kelihatan di sana. Nah, kemudian berikutnya ketika bertanya, tadi sudah disampaikan oleh Miss Debbie, kalian bisa kirim di kolom chatnya atau bisa mencari tanda raise hand yang ada di slide atau di gambar kalian. Di sana ada angkat tangan, atau kalau menggunakan bahasa Inggrisnya, di sana ada raise hand-nya. Bisa digunakan di sana, dan moderator yang akan nanti mengamati siapa yang duluan atau siapa yang angkat tangan akan dipersilakan sesuai dengan waktunya. Tepat waktunya di sini adalah kalian untuk bergabung. Itu diusahakan untuk tepat waktu bergabung, baik itu di room-nya, sehingga tidak ada yang saling menunggu, terbatas. Nah, itu yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan materi, baik itu tatib. Sekarang diskusi saya lewatkan dulu. Nanti untuk lagu Mars SMA dan SMK, nanti tidak mungkin kita akan di sini akan bernyanyi di di room ini. Nanti saya akan share di grup WhatsApp. Atau boleh juga anak-anak yang sudah bergabung atau anak-anak OSIS yang sudah bergabung juga bisa nge-share lagu Mar SMA dan SMK Negeri Bali Mandara, termasuk juga Spread Our Wing kita. Dan mohon kepada anak-anak kelas 10 baru itu dipelajari, dihafalkan, sehingga nanti kalau kita bergabung dimanapun itu kalian sudah bisa hafal terkait dengan lagu-lagu itu, ya, Mars SMA dan SMK dan Spread Our Wing kita. Spread Our Wing-nya boleh dibuat liriknya atau minta sama kak OSIS-nya untuk minta ambil belajar untuk bahasa Inggris. Bagi yang sudah mengerti, bisa bantu teman-temannya yang lain untuk memudahkan memahami lagu Spread Our Wing-nya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya infokan, seluruh anak kelas 10 sekarang boleh mulai dari hari ini untuk meng-add Bapak Ibu gurunya dan staff-nya, dan baik itu di media sosial, di Facebook maupun di Instagram-nya untuk bergabung, ya. Nanti silakan perkenalkan diri, dan pakaian untuk kalian di foto profilnya mohon diperbaiki. Gunakan foto profil sudah bergabung di SMK Negeri Bali Mandara dengan ukuran rambut seperti apa, pakaiannya seperti apa. Mohon tampilkan di profil kalian yang sudah rapi. Silakan kalian invite atau add Bapak Ibu guru dan staff-nya di sosial media, baik itu di Facebook maupun di Instagram-nya, sehingga informasi untuk selanjutnya bisa diketahui nanti. Dan berlomba-lomba untuk mencari informasi tentang nama-nama akun Bapak Ibu guru dan staff SMK Negeri Bali Mandara, ya. Mohon itu dipahami. Dan sekarang saya akan kembalikan kepada Bu Devi untuk memandu kembali terkait dengan pelaksanaan diskusi dan kepada Ibu Mata Pita. Nanti selanjutnya mohon atur di gerak masing-masing untuk esok dan selama satu minggu nanti ke depannya. Dan sekarang saya minta kepada Bu Devi untuk memandu kembali terkait dengan pelaksanaan diskusinya. Silakan Bu Devi Wirianti. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi.
Ya, itu tadi penyampaian materi dari narasumber kita, Bapak Ketut Budiase. Terima kasih banyak. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama, untuk peserta didik baru yang sudah bergabung menjadi keluarga besar SMK Negeri Bali Mandara, persiapkan diri mengikuti perubahan dan perkembangan, terutama dalam bidang teknologi dan informasi, IT ya. Kemudian saya ingatkan kembali jadwal MPLS, yang pertama itu pra-MPLS sudah kita laksanakan hari ini, hari Minggu. Kemudian besok hari Senin tanggal 13 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, kita akan melaksanakan MPLS. Kemudian dilanjutkan hari Kamis tanggal 16 sampai dengan hari Sabtu 18 Juli 2020, kita akan melaksanakan Rite and Ritual di SMK Negeri Bali Mandara. Setelah itu, yang terakhir, mohon kepada semua peserta didik baru agar selalu mengikuti tata tertib, baik itu tata tertib yang ada di sekolah kita, termasuk juga tata tertib saat melaksanakan kegiatan video conference. Nah, sekarang saya akan buka sesi diskusi untuk 3 orang penanya dulu yang ingin bertanya di live chat boleh, kemudian mau angkat tangan juga boleh. Saya persilahkan. Kalau di WhatsApp belum ada masuk chatnya. Silahkan yang mau gini bertanya boleh. Angkat tangan. Ada? Halo anak-anak, ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan jika mungkin belum bisa mengirimkan suaranya, boleh kirimkan chatnya. Di bawah ada kolom chat, tinggal klik kemudian ketik di sana dan kirim. Wah, kalau nggak ada yang bertanya saya tunjuk ini. Saya sambil mengenal wajah-wajah kalian. Oh, ini pertanyaan dari siapa? Pak Dangin, Miss Devi sudah mandi belum? Seperti yang terlihat di kamera ya. Oke, Listia Dewi. Halo Listia Dewi, mau bertanya via chat atau ngomong langsung? Bisa dipraktekkan gini ya, ngomong langsung aja Listia Dewi. Boleh di-unmute mikrofonnya. Listia Dewi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Ya, silahkan, perkenalkan, nama saya. Ya, baik, terima kasih dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Listia Dewi. Saya dari Graha Hersenya. Saya berasal dari Nagaspaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Nah, di sini saya mau bertanya. Sosialisasi dan MPLS itu kan dilaksanakan dengan cara online atau dengan menggunakan aplikasi Zoom. Misalnya, saya kekurangan kuota ataupun kuota habis, apakah dapat kuota dari sekolah Pekanbara? Mohon dijawab, Mister. Oke, terima kasih Listia atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus dan mungkin banyak peserta didik juga mengkhawatirkan hal itu. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, ya. Terima kasih Miss Devi dan siapa namanya tadi yang bertanya? Listia ya. Terkait dengan kuota, ini juga semuanya. Kemarin Pak Sembal selaku Waka Kurikulum sudah menginformasikan kepada kalian dan termasuk juga di grup Gerha sudah diinformasikan terkait dengan inputting nomor Telkomsel.
yang kemarin, dan kita juga pada saat pendaftaran ulang sudah diinformasikan diarahkan di hall terkait dengan paket data. Nah, untuk paket data yang bisa diakomodasi dari pihak sekolah, karena ini memang ada dari dana BOS, itu adalah untuk nomor Telkomsel. Ya, jadi kalian sudah input nomor Telkomsel kemarin di data yang sudah diminta oleh Pak Sembah, untuk nanti akan diberikan paket. Nah, tapi kapan itu akan masuknya, mohon ditunggu. Ya, jadi sementara selama satu minggu ini siapkan dulu diri Anda, satu tentang mental, psikis dan mental kalian. Kedua itu adalah paket data. Ya, jadi paket datanya disiapkan dari sekarang. Nah, minimal lah sampai satu minggu terpenuhi dulu. Kemudian berikutnya adalah jika di tengah jalan, nah ini di tengah jalan tiba-tiba putus kalian atau karena sinyalnya galau gitu misalnya, karena lihat pacarnya galau sinyalnya, jadi kalian bisa klik linknya kembali, bisa bergabung kembali, ya tidak masalah. Kemudian berikutnya, kalau memang benar-benar sama sekali tidak bisa bergabung, kalian bisa masuk di YouTube-nya untuk live streaming. Nah, di sana juga bisa, ya. Nah, benarlah untuk bergabung dulu di sana, okay? Dan cari tempat yang bagus, yang intinya bagusnya itu adalah stabil dengan sinyal. Carilah posisi yang bagus. Kalau seharusnya naik pohon, ya silakan naik pohon untuk mendapatkan sinyal, kalau tidak masalah. Yang penting kan utamanya sekarang adalah kalian mendapatkan informasi terkait dengan MPLS dan Raid Ritual SMK Negeri Bali Madara. Mohon itu juga tetap diperhatikan anak-anak semuanya sehingga nanti tidak kagok dengan informasi atau kebiasaan yang ada di SMK Negeri Bali Mandara atau budaya yang ada di SMK Negeri Bali Mandara. Jangan putus asa di sana dan tetap standby di grup. Nanti mungkin anak-anak atau kakak kalian bisa juga meng-share informasi terkait dengan informasi yang ketinggalan dari kalian. Utamanya ini adalah kita sudah melaksanakan live streaming juga bisa untuk menjawab ketika ada putus di tengah jalan. Ya karena yang namanya anak muda biasanya yang terjadi itu adalah ketika punya paket, ya sekarang tidak, Vicon digunakanlah untuk menggunakan sosial media yang lain-lain, nonton YouTube, pastinya begitu hampir akhirnya paketnya habis. Nah, ini juga diperhatikan nanti ke depan. Selama satu minggu, mohon di-offkan dulu untuk sosial media yang lainnya. Jadi, jangan gunakan berpoya-poya, gunakanlah untuk beacon lebih dahulu. Ya. Nanti kalau misalnya pakai, nah itu dari saya, bisa kalau ada tambahan kita dari Bapak-Ibu yang lain, silakan. Oke, terima kasih Pak Budi. Itu dari penjelasan Pak Budi. Yang dapat itu kuota khusus nomor Telkomsel. Jadi kalian tetap difasilitasi kuota Telkomsel, tapi kuota sinyal belum difasilitasi ya. Jadi kalian cari dulu sinyal sendiri di tempat yang aman. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan. Kita masih bisa kurang lebih 45 menitan nih, tanya jawab. Mungkin mau kenalan dengan Bapak Budi lebih dalam, boleh. Dengan Bapak Ibu guru yang lain juga boleh. Biar tahu juga. Nah ini, Gunawan, Hendra Gunawan. Ya, silahkan. Pak Budi bisa di open mic-nya Hendra Gunawan. Oh, yang jadi host-nya Mr. Pilu. Masa sih? Bukan lho. Sudah, Hendra Gunawan silakan. Hendra Gunawan. Oh ya, boleh diketik. Mungkin masih gini ya, malu-malu.
Boleh, silahkan, kami tunggu. 30 menit pun kami tunggu. Syukur ada yang bertanya, ya kan? Sambil menunggu untuk teman-temannya masih menuliskan pertanyaan di kolom chat atau memikirkan pertanyaan, saya informasikan anak-anak semuanya, untuk tanda pengenal atau nama yang digunakan untuk masuk di room maupun di live streaming, mohon di rename ya. Jadi nama-nama sesuai dengan yang sudah terdaftar ya, sehingga tidak ada IGW8RP UPU A37F begitu ya, dan lain sebagainya. Mohon itu nanti bisa di rename dengan caranya itu adalah klik nama kalian yang sudah di partisipan itu, bisa diklik murnya, bisa rename di sana ya, bisa ganti namanya ya, sehingga tidak muncul UPU A37F atau IG sekian 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 gitu ya. Biar bisa jelas nanti. Silahkan dibuka mic-nya. Tanda mic-nya diklik, Nak. Ya, terima kasih Pak Dangin. Sebenarnya banyak sekali ada pertanyaan itu, baik di live streamingnya juga ada pertanyaan, mohon dicek dan bisa dirangkum kembali ya.
Nah, ini dari Nengah Hendra Gunawan sudah bertanya bahwa ini pertanyaannya itu adalah besok harus pakai seragam sekolah dan di rumah saya masih ada acara pawiwahan, apa boleh saya pakai seragam biasa atau bebas? Saya tekankan lagi sekali, tetap menggunakan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Ya, misalnya Senin, Selasa menggunakan putih biru, ya tetap menggunakan itu. Atur waktu kalian. Misalnya besok karena ada upacara pawiwahan, kemudian ada upacara 3 bulanan, silakan diatur waktunya. Intinya kalian mana yang harus utama, ya? Itu silakan diatur. Pada saat kapan kalian bisa ikut di pawiwahan, pada saat kapan kalian ikut di pikon untuk MPLS-nya, ya? Kemudian berikutnya dari Aprilion, mudah-mudahan bisa dimengerti itu ya. Tidak ada yang menggunakan pakaian bebas besok ya. Semua menggunakan seragam sekolah. Karena ini sudah ditekankan kembali dari pendidikan dan melalui Bapak Kepala Sekolah, kita wajib anak-anak yang mengikuti MPLS itu adalah menggunakan seragam sekolah. Kemudian berikutnya adalah untuk Aprilion, butuh Aprilion, Pak, untuk rite and ritualnya itu di mana tempat untuk pelaksanaan? Kalau saya live streaming di YouTube, haruskah menggunakan pakaian yang ditentukan? Mohon direspon ya. Pasti. Silakan Pak Dangin dipandu kembali atau Miss Devi silakan dipandu kembali.
Ya. Ya sudah tuh Pak. Ya. Dari Resiana tuh Pak ada lagi Pak. Ya. Ya. Untuk penjurusan nanti di sekolah pasti ada tes dan selanjutnya itu pasti ada ya. Itu tadi sudah saya jawab. Silakan ikuti pikonnya saja dan ikuti baik itu di grup WhatsApp, mohon dicek-cek terus informasinya, belajar untuk melek literasi. Melek literasi itu untuk membaca secara detail semua informasi. Apapun itu yang masuk mohon di dibaca dengan detail dan dipahami instruksinya dengan baik dan benar. Ya. Kemudian untuk Resiana, kalau saya sakit atau ada upacara tertentu, bolehkah izin atau gimana, Mister? Kalau sakit, selama masih bisa pikon, mohon diikuti pikonnya. Ya. Kecuali sakitnya benar-benar parah, tidak bisa sama sekali untuk mengikuti pikon, ya, nanti mohon disampaikan surat keterangan dokternya. Ya, kirim lewat grup WhatsApp. Ya, sebab misalnya karena luka di tangan kan masih bisa pikon. Luka di kaki masih bisa pikon. Kecuali tensinya sama sekali turun 80 gitu misalnya tensinya pusing dan uyeng-uyengan itu misalnya. Masih bisa itu mohon disampaikan. Itu tidak usah ikut pikon, tapi bisa live streaming atau bisa dengarkan informasinya. Atau bisa pikon, tidak usah tunjukkan video juga bisa. Ya, nah intinya biar dapat informasi. Ya, nanti bisa cari di YouTube-nya. Boleh izin, tapi ada ada pemberitahuannya nanti. Kalau yang sakit, kalau yang upacara tertentu, nah yang masih ada upacara tertentu, mohon diatur waktunya, upacaranya sebatas mana urgensinya atau sebatas mana kepentingannya. Mohon itu diatur. Ya. Misalnya upacara 3 bulanan, yang siapa yang 3 bulanin, apakah Anda yang di 3 bulanin atau saudara atau yang lainnya, mohon diatur. Ya. Kalau Anda yang di 3 bulanin, ya mohon disampaikan izin dengan baik-baik. Ya, atau pas pada saat itu metatah itu misalnya. Kalau Anda yang diupacara metatah, ya mohon disampaikan. Kalau orang lain, ya diatur waktunya mana yang utama. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. Jadi, jangan karena alasan metatah kakak ipar, kemudian saudara yang lain, sampai kalian mengorbankan waktu untuk tidak ikut pikon. Ya. Mohon diatur termasuk juga nanti untuk kegiatan belajar dan yang lainnya. Karena ini wajib kalian untuk mendapatkan informasinya. Nah itu yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak semua terkait dengan izin atau ada upacara tertentu. Ya, nah, silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya dipersilakan. Ada lagi 2. Di chat ya, oke. Okay. Dari Wayan Juli dan Kadek Intan ya. Apa saja kegiatan PLS yang akan dilakukan pada hari Senin agar saya bisa mempersiapkan dan halanya. Kemudian yang kedua untuk besok menggunakan Zoom seperti Polwan. Ya, saya akan tanggapi dulu dari Bayan Julinya. Kalau terkait dengan rundown acara, saya tidak bisa akan bagi secara detail semuanya. Dan kalian hanya persiapannya adalah menyiapkan alat tulis. Ya, alat tulisnya apa? Buku catatan dan pulpen atau pensil untuk mencatat hal-hal yang penting. Ya, untuk yang lain-lain, persiapannya adalah paket data dan baik itu HP Android ataupun laptop ataupun ya itu. Kemudian yang berikutnya persiapannya adalah mencari tempat yang sinyalnya stabil ya. Nah, silakan yang lain ya, alat tulis kemudian paket data
Kemudian sarana berikutnya HP atau ya tentu HP yang bisa digunakan untuk VCon ya. Kemudian laptop atau komputer, jangan gunakan HP jadul juga tidak bisa ya. HP itu lalit yang zaman dulu tidak bisa kita melaksanakan VCon. Kemudian berikutnya adalah untuk yang Intan tadi, kalau besok kita menggunakan wajib tadi sesuai dengan tata tertib wajib ya, silakan potong rambut Anda ya, baik yang laki maupun perempuan sama. Ada saya perhatikan itu yang sudah masuk rambutnya masih panjang ya, kecuali Bapak Ibu guru ya, tidak ya, kalau Bapak Ibu guru misalnya dilihat Bu Ade itu pasti panjang rambutnya ya. Miss Devi itu pasti panjang ya. Dan kemarin sudah kalian bertanya baik dengan Ketua OSIS pada Nyoman Siwa Paramarta Yoga juga sudah menyampaikan keluhannya kepada saya ya, terkait dengan kalian rambut saya masih panjang, padahal dari OSIS, MPK dan KJ sudah melakukan sharing session kepada kalian terkait dengan tata tertib ya. Mohon ini diikuti sesuai dengan petunjuk dan tata tertib yang sudah dibagikan dari pihak sekolah kepada kalian berupa hard copy-nya. Mohon dibaca. Lagi sekali mohon tata tertib yang sudah dibagikan dibaca dan diterapkan. Ya. Misalnya bangun jam 6.30 jam 6.30 4.30 silakan bangun jam 4.30. Ya. Rambut harus sekian ukurannya, ikuti. Ya. Sesuai dengan tata tertib yang sudah ada. Ya, bisa dimengerti itu semuanya. Jadi besok sudah bisa kalian tampil dengan rapi. Sesuai dengan tata tertib yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, itu terkait dengan potongan rambut. Baik laki maupun perempuan sudah mulai besok sudah tampil rapi. Ya. Kemudian dari Putu Pitasari, Loh Putu Pitasari, Mister saya izin bertanya, Mister saya baru beli kartu Telkomsel, apakah saya masih bisa daftar di data kuota Telkomsel, Mister? Tentu silakan ini didiskusikan dengan mata pita kalian di grup Gerha, dan bisa juga chat langsung dengan Mister Sembah, ya, nanti sampaikan. Kapan deadline-nya itu mohon diperhatikan kembali sehingga operator atau operator sekolah yang akan membelikan paket itu benar-benar bisa segera untuk membelikan paket buat yang sudah mendaftar. Jangan menghambat-hambat waktu ya. Belajar untuk disiplin, kapan deadline-nya, kapan batas waktunya, segera diikuti. Nah, terkait dengan ini Pitasari, mohon nanti ditanyakan di grup mata pitanya atau di grup gerhanya atau chat langsung dengan Pak Sembahnya atau Mr. Sembah terkait dengan baru membeli kartu, kemudian apakah bisa juga mendapatkan kuota ya. Nah, nanti tentu kuota itu didapatkan apabila nomornya sudah terdaftar di sesuai dengan permintaan yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sembah ya. Kemudian dari Intan kembali bertanya, Mister izin bertanya lagi, apakah waktu untuk besok sama yang seperti sekarang? Ya, nanti untuk waktu mohon saat dari Pak Danggi juga akan meng-share kembali jadwal-jadwalnya. Nanti tinggal kalian ikuti kembali karena setiap hari akan di-share link terkait dengan waktu pikonnya. Ya, jadi kalian tinggal mengikuti klik linknya itu atau selebaran itu mohon dibaca secara detail. Ya, biar enggak kayak tadi malam. Ada chat saya pribadi, besok jam berapa mulai Pak? Padahal sana sudah sangat jelas. Jam 8 sudah start, begitu ya. AM, PM, itu ada lagi bertanya, bingung. Ya, bisa di-set di internet. Ya. Apa namanya kepanjangan AM? Mohon itu juga terkait dengan informasi AM dan PM. Itu kepada teman Anda. Bagi yang sudah mendapatkan chat saya bisa di-share kepada teman-temannya sehingga teman-temannya juga mengerti tentang AM dan PM itu ya. Kapan harus waktunya untuk dilaksanakan sehingga tidak bingung nanti AM itu jam malam, PM itu jam pagi, biar tidak begitu ya. Nanti silakan dicari informasinya secara mendalam dan juga bisa tanya kepada
kakak-kakak OSIS-nya ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ada lagi yang masuk di kolom chat. Eka Redana. Banyak sekali ini bertanya ya. Eka Redana, izin bertanya nanti saat kita sudah mulai sekolah, lama-kelamaan rambut kita pasti memanjang. Ya, benar. Untuk yang laki-laki rambutnya sudah panjang, apakah dipotong dari pihak sekolah atau gimana? Saat sharing sesi, kakak-kakak MOK bilang kita potong rambut sendiri. Ya, tentu nanti dipotong di sekolah ya. Pihak sekolah yang akan potong menggunakan alat cukur, bukan alat potong rumput nanti ya. Nah, apakah dipotong oleh pihak sekolah, dibiayai oleh pihak sekolah? Ya, biayanya hanya difasilitasi berupa alat pemotong, yaitu berupa gunting dan bergas. Siapa yang motong, mintain bantuan atau, nah itu juga sama. Kalau motong sendiri ya, maksud kakak-kakaknya itu adalah ya dari kalian yang sudah bisa motong ya, bukan sendiri-sendiri motong, tidak. Ya, pasti dibantu oleh kakak-kakak atau yang lainnya. Kemudian dari Hendra Gunawan, dengan Hendra Gunawan, Miss izin bertanya lagi, apakah passwordnya sama ID baru lagi apa masih itu dipakai? Ini saya tidak paham ini pertanyaannya, password sama ID baru apa ini maksudnya? Ya, mohon diperjelas pertanyaannya. Ya, Hendra Gunawan. Password apa ini, untuk apa ini, ID apa ini, mungkin ID pendaftaran itu apa, saya juga tidak paham ya, mohon diperjelas pertanyaannya. Silakan Hendra Gunawan diperjelas pertanyaannya seperti apa, atau bisa langsung berbicara di room, dipersilakan. Mohon diulang Pak Dangin, di mana ada pertanyaannya Pak Dangin? Oh iya ya. Oke, dari Eka Dwi Anti ya. Jin bertanya, kalau seumpama telat ikut MPLS gimana waktu? Kalau Anda sudah memikirkan diri Anda untuk telat, berarti kalian sudah berpikir untuk tidak disiplin. Ya, lagi sekali kepada anak-anak semuanya, belajar untuk tepat waktu. Segala hal ya, jangan berpikir selalu untuk telat ya. Telat karena situasi tertentu ya, mungkin kita masih pertimbangkan, tetapi karena telat disengaja, nah ini yang perlu kita perhatikan ya, buat semuanya ya, karena kita menekankan adalah disiplin. Tujuan untuk mengikuti MPLS tentang tata tertib dan lain sebagainya nanti adalah tujuan utamanya adalah, satu, kalian bisa berbaur dengan keluarga besar SMK Negeri Bali Mandara. Dua, menjalin solidaritas kalian. Ketiga adalah untuk meningkatkan sikap kalian. Sikap utamanya itu ada kedisiplinan, kejujuran, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, jadi untuk Eka Dwi Anti, ini seumpama telat karena situasi kondisi tertentu, silakan. Kalau tidak bisa masuk di room, bisa bergabung di live streamingnya nanti. Kemudian kalau masih bisa ada kesempatan untuk bergabung di room, silakan usahakan untuk bergabung terlebih dahulu ya. Dan tetap utamakan tepat waktu ya untuk semuanya anak-anak ya. Tidak ada nanti telat, oh aku telat karena terlambat bangun, tidak ada. Ya, belajar dari sekarang untuk disiplin. Kepada MOK yang sudah bergabung, mohon selalu diingatkan nanti di grup, baik itu di chat langsung, atau kalau terlambat bagaimana tidak hadir di absennya, maka nanti bisa di misko atau bagaimana. Silakan itu kepada MOK untuk bergabung nanti, selalu menginformasikan dan mengingatkan kembali adik-adiknya ya, di
cermati kembali terkait dengan adik-adiknya yang belum bisa bergabung atau telat, bagaimana nanti bukan dipantau terus ya. Ya, lagi ini Hendra, kadek Hendra ya. Hendra, kadek Hendra. Ya, mohon Mister izin bertanya, kalau untuk seragam hitam putihnya apakah boleh kancing bajunya warna hitam? Soalnya yang punya saya warna hitam. Oh, tidak ada di ketentuan kancing bajunya harus putih semua itu ya. Tidak. Jadi saya persilakan dulu, yang penting sudah menggunakan seragam sekolah, karena kancing bajunya lepas boleh. Kalau utamakan kalau misalnya ada kancing bajunya yang senada itu sesuai dengan warna baju, silakan dikembalikan ya. Silakan itu diatur Kadek Hendra, tidak masalah itu. Yang penting tidak nyeleneh-nyeleneh sekali. Ada pink satu, kuning satu gitu ya. Jadi warna-warni nanti kayak pelangi nanti di sana ya. Nah, lagi ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kadek Intan. Izin bertanya kembali, Mister. Jika di asrama kan porsi makan 3 kali porsi. Kalau seumpamanya perutnya masih lapar, apakah boleh makan lagi? Terima kasih, Mister. Mohon maaf jika ada salah. Ya, artinya ini yang sudah bertanya ini sudah bagus. Karena pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang dilontarkan. Jadi pertanyaan yang tidak baik adalah pertanyaan yang tidak dilontarkan. Ya, nah kalau makannya, porsi makannya 3 kali, ya memang benar kita hanya dapat makan 3 kali dalam sehari di sekolah. Bagaimana kalau kurang? Ya, kalau kurang, boleh nggak makan? Boleh. Ya, ya boleh nanti saya sama siwa ya. Boleh makan. Nambah, yang boleh tambah itu adalah nasi. Ya, kalau ada sisa. Kalau tidak ada, ya, kita bisa kembali bukan di ada hal ada, tapi jatah porsinya sudah cukup lah, artinya untuk perutnya kenyang sudah cukup ya. Nanti kalau misalnya kurang jam tertentu ya tidak bisa, misalnya sekarang siang sudah makan ya karena jamnya ya. Nah, itu silakan nanti diatur kembali, ya. Nanti kalau bagaimana, boleh minta sama mata pitanya juga, boleh. Miss Ade, itu misalnya, saya lapar, ya, boleh. Nanti Miss Ade yang belikan nasi, boleh. Ya, yang penting disampaikan saja. Aduh, Pak Dangin, selaku mata pita, boleh. Mr. Dangin, saya lapar, boleh nanti disampaikan. Nanti karena mata pita yang bersekolah itu adalah selaku orang tua asuh. Orang tua asuh Anda, ya silakan disampaikan segala hal sama orang tua asuhnya, ya. Kayak Bu Ayu Rinjani itu misalnya. Ya, Bu Ayu Rinjani itu banyak sekali punya makanan, nanti bisa minta sama Bu Ayu Rinjani, ya. Nanti kalau Bu Ayu Rinjani sudah bawa donat atau bawa makanan, bisa diminta. Ya, kalau dikasih silakan, kalau tidak, ya mumlaslah sama Bu Ayu Rinjani nanti, ya. Termasuk juga Bu Ade, Bu Depi, dan yang lain-lain juga bisa. Ya, nah itu yang masih kurang. Nanti biasanya ya cukup, sekali makan itu sudah cukup. Ya, karena sesuai dengan waktunya. Jam 6 pagi sudah sarapan, jam 12 siang sudah makan siang, dan jam 6 sore juga sudah makan. Ya, itu biasanya 3 kali porsi. Dan porsi makannya sudah lumayan cukup lah. Biasanya 3 kali lipat dari Bapak Ibu gurunya, bahkan 4 kali lipat dari Bapak Ibu guru, apalagi Bu Adi ya. Bu Adi sedikit-sedikit biasanya makan. Itu bisa diambil jatahnya nanti ya. Itu ya. Itu untuk yang makan. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Dangin dan Bu Depi juga bisa. Bisa dipandu kembali Pak Dangin atau Bu Depi.
Ya, terima kasih Pak Dangin. Ya, ini kita harus sering latihan ya. Jadi anak-anak sering juga latihan. Ya, nah ketika sakit apakah tinggal di asrama? Tentu tidak. Ya, nanti kalau sakit diarahkan ke klinik. Ya, kalau tinggal di asrama semua nanti temannya sakit. Saplu gitu ya. Asim-asim di asrama, ya, nanti pasti kami akan arahkan ke sembuh, nanti setelah sudah sembuh, nanti akan ada tim medis yang akan merawat atau tim kliniknya, untuk kalau misalnya parah atau seperti apa, akan dirujuk ke puskesmas dan ke rumah sakit, kalau misalnya sudah tinggal di asrama, ya. Oke, Pak Dangin, ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, ya. Kalau kalian sudah membaca tatib yang sudah dibagikan, izin untuk pulang karena hari-hari tertentu atau karena ada upacara tertentu, ada kematian, itu hanya diizinkan 1x24 jam, ya hanya sehari saja. Contoh, misalnya Intan Widyastuti ada upacara metatah. Yang ditata adalah Intan. Jadi Intan hanya boleh pulang atau dijemput oleh orang tua itu adalah H-1. Misalnya dijemput jam 10 pagi. Jadi kan sudah pulang jam 10 pagi. Besoknya akan metata. Jadi besok jam 10 pagi itu sudah balik ke sekolah. Itu ya. Jadi hanya waktunya 24 jam. Oke, bisa dimengerti. Jadi entah, kalau odalan bagaimana Pak? Itu ya, kami tidak izinkan kalau hari raya odalan pulang. Ya, hanya hari-hari tertentu saja. Misalnya ada kematian, misalnya nenek meninggal, kakek meninggal, gitu misal. Atau siapa? Ya, tapi dengan yang hubungannya adalah dengan keluarga terdekat saja, keluarga inti. Bukan karena misal, banjaran meninggal, kalian pulang tidak diizinkan. Hanya keluarga inti saja. Ya, mudah-mudahan buat anak-anak yang sudah bergabung bisa memahami terkait dengan tata tertib ini. Dan ini sebenarnya bisa dibahas nanti pada saat MPLS. Ya, nanti akan disampaikan di sana. Karena sudah ditanyakan saat ini, ya harus dijawab saat ini. Nah, mudah-mudahan yang sudah bergabung bisa memahami kembali terkait dengan informasi ini dan sudah dibaca kembali tentang tata tertib yang sudah ada. Ya.
Dari Pariasa, Pariasa Gede Pariasa. Mister Ijen bertanya, kalau bukan kartu Telkomsel, apakah dapat paket data juga, Mister? Sudah dipastikan tidak dapat paket data kalau tidak kartunya Telkomsel. Seperti informasinya Pak Sembah yang sudah menyampaikan di awal. Yang dapat hanya kartunya Telkomsel. Baik itu A, kemudian Simpati maupun sejenis yang lainnya yang masuk itu membaca yang Telkomsel saja. Ya. Ya, Pak Dangin sudah? Ada lagi masuk deh Pak Dangin. Ya, lucu ya. Ya, ya. Kenapa harus disiplin dan harus mengatur waktu? Ya, untuk menjadi orang yang sukses, kalau ingin menjadi orang, harus belajar dari disiplin terlebih dahulu. Ya. Kalau Anda tidak disiplin, kalian tidak akan jadi orang. Apalagi bisa merubah. Ya, merubah diri sendiri itu mulai dari sikap. Ya, mulai dari sikap. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Ada namanya etika berkomunikasi. Ya, etika itu berhubungan selain kita cerdas, kita juga harus mempunyai etika yang baik, moral. Ya, dengan moral yang sudah baik, tentu penilaian ke depannya sudah menjadi penentuan kita sang jati diri. Sang jati diri maksudnya kita sesuai dengan konsep tri kayu parisude, bisa berbicara dengan baik, ya, berpikir dengan baik dan berperilaku dengan baik, ya, didasari dengan disiplin tadi. Ya, kenapa? Ya. Ya, contoh, coba tanya orang tua kalian, bisa makan tepat waktu? Itu adalah didasari dengan disiplin. Ya, bisa menghasilkan sesuatu, bisa makan dengan baik, bisa beli motor, bisa yang lain-lain. Ya, tentu didasari dengan disiplin untuk bekerja. Kerja keras, ya, ingat dia kapan. Kalau semuanya malas-malesan, ya, akan stagnan atau tetap bertahan di posisi semula. Contoh lagi sederhana. Dari kalian sudah biasa bermain game. Ya. Ketika bermain game, kalau kalian tidak disiplin di sana, maka kalian ada di posisi kalah saja. Ya, apalagi tidak tahu strategi dan tidak bisa mengatur. Ya, tentu ada di posisi bawah saja, kalah posisinya. Kalau ingin menang, maka disiplin. Disiplinnya bagaimana? Pelajari dia tepat waktu, ya. Connect strateginya bagaimana, ya tentu kita bisa akan menang. Ada PR tidak diketuk.
Ya, terima kasih Pak Dangin dan anak-anak yang sudah bergabung. Nanti terkait dengan pertanyaan yang secara khusus yang nanti akan dibahas pada MPLS, nanti disampaikan pada saat MPLS saja. Ya, untuk saat ini sebenarnya kita hanya sosialisasi terkait dengan persiapan kita MPLS besok. Jadi mohon dipelajari kembali, nanti bisa chat kembali di YouTube-nya tentang live streaming-nya, bisa dipelajari kembali di sana atau dengarkan kembali sehingga kalian akan lebih jelas nanti untuk kedepannya, ya. Dan untuk yang lebih khusus-khusus nanti silakan langsung nanti bertanya pada saat MPLS sesuai dengan jadwal tersebut, ya. Nanti untuk link berikutnya juga akan disampaikan oleh kami dari tim nanti langsung di grup chat. Mohon selalu standby dan cek informasinya di grup WhatsApp di BDR kelas 10-nya, ya. Nah, itu dulu dari saya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dan bertanya di grup. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya terlebih dahulu memperkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nika De Ule, asal Kubu Karangasem dari Gerha Daksine. Di sini saya mau bertanya, apabila saya mengikuti perlombaan, jika mendapatkan uang saku atau uang bonus, apakah diberikan kepada siswanya semuanya? Atau di gimana, Mister? Ya, terima kasih Uli, terima kasih sudah bertanya, ya. Ya. Terkait dengan hal ini, teknis nanti untuk mengikuti lomba dan yang lain-lainnya nanti diikuti, ya, pada saat kita melaksanakan MPLS, tidak sekarang saya jawab, ya. Nah, termasuk itu hal-hal apakah dapat uang saku akan dibagi atau bagaimana, ya, nanti saya akan sampaikan secara langsung, ya, pada saat kita melaksanakan MPLS terkait dengan kegiatan lomba dan ekstrakurikuler, ya, Dek Uli. Iya. Ya? Nah, itu dulu. Jadi saya tidak akan jawab sekarang, ya. Nah, nanti kita laksanakan atau jawab pada saat MPLS. Boleh nanti ditanyakan kembali untuk mengingatkan kembali. Ya, terima kasih Pak Dangin, karena ini sudah waktu, mohon diatur kembali, Pak. Ya, terima kasih Pak Budi dan Pak Dangin. Nah, itu tadi pemaparan dari narasumber kita semua. Nah, dari pemaparan materi mengenai kegiatan pra-MPLS pada hari ini dapat saya simpulkan atau saya tekankan kembali kepada seluruh peserta didik agar mempersiapkan diri berkaitan dengan sarana-prasarana utamanya kuota internet, sinyal, kemudian laptop, handphone, dan segala jenisnya. Dan yang kedua itu kalian harus mencermati dengan betul jadwal MPLS yang akan dimulai hari besok, ya. Jadi nanti akan di-share kembali jadwalnya, silahkan dicermati ulang, dan kalian harus mengikuti kegiatan VKON dengan menyiapkan alat tulis, buku catatan, kemudian kalian juga harus mematuhi tata tertib dalam pelaksanaan VKON, khususnya kegiatan MPLS. Kemudian yang terakhir, semoga kegiatan MPLS SMK Negeri Bali Mandara tahun 2020 bisa berjalan dengan lancar, dan harapan kita tentunya kegiatan MPLS ini bisa terwujud sebagaimana apa yang diharapkan, yaitu kalian bisa berbaur satu sama lain, menjalin solidaritas, dan selalu mengembangkan sikap positif semasa menjadi peserta didik di SMK Negeri Bali Mandara. Oke, selamat pagi semuanya, dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Mister.
Ya, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah hadir, sudah bisa keluar ya. Sama-sama, Mister. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Terima kasih. Thank you, Mister. Siapa harus Mia Dewi? Ya, silakan Pak Angin.